video kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Salarem dengan terlebih dahulu mengendarai kendaraan motor yang biasa disebut dengan Palembang. Nah, ini kita sudah persiapkan peralatannya. Ini kita bawa dry bag ya, barang-barang kita itu nanti kalau kena air nggak basah. Andalan keluarga. Bang, pamit ya. Oke. Iya, jadi. Bang Herfi. Yuk, jadi. Ayo kan, berangkat. Yuk. Kita berjuang dulu di sini. Iya. Pamit untuk kedua kali. Iya. Berangkat ya. Kontrakan sudah ya. Ini foto boleh. Zal, makasih Zal. Pamit ya, Bir. Yuk, sip. Ya, kawin ya, Pir. Ya, kawin punya anak. Selamat malam. Berangkat dulu. Ya. Aman toh berangkat jam segini? Aman. Kita turun di pertengahan jalan, rencana mau mampir ke ATM buat ambil duit. Kita lewat jalan di Pasar Timur dulu, kebetulan mau naik kapal di pelabuhan feri. Ini kita udah masuk di pelabuhan feri, mau cari kapal Palembangnya. Itu ya. Coba dicek. Kok oh, kayak penuh ya? Heeh. Kayaknya kepet. Iya. Kira-kira kok milih yang biru ya? Biru yang ini. Oh, itu. Biru. Rame ya? Halo, ini dong? Iya. Ini. Ini benar apa? Ayo tunggu sebentar. Aku kan ini kondisi di dalam kapal Palembang yang mau menuju ke Tanjung. Ini kapal berkapasitas sekitar 60 orang. Nanti berapa jam? Kita akan mengikuti
berangkat dari Dubuk pukul 12. Sama Bapak Kase. Halo. Partai Berkarya ini. Dan sekarang pukul 3:30. Sekarang pukul 3:30. Jadi kita berangkat dari Desa Bendina ke Desa Salara. Menempuh perjalanan sekitar pukul. Kita 12 jam ya Bapak? Iya. Ya mungkin jam-jam 3 pagi besok insya Allah sampai di kampung. Semangat. Besok sampai di kampung itu dalam keadaan terang siang hari. Jadi besok mungkin sekitar pukul 5 pagi kita baru jalan dari sini. Oke. Thank you.
Akhirnya kita sampai juga di rumah. Ini rumah kita, ini barang-barang kita. Tadi ada murid-murid yang bantu. Tapi tadi waktu kita sampai di depan kampung, dapat berita yang sangat mengejutkan dan pengen membuat saya menangis. Belum sampai turun di kapal, tiba-tiba ada SMS minggu depan pemberkasan. Padahal yang kemarin saya tunggu-tunggu dari sekitar satu bulan yang lalu katanya belum. Tapi kita sampai di sini tiba-tiba katanya pemberkasan minggu depan. Itu kakiku belum sampai di kampung, kakiku belum menginjakan kaki di daratan, masih ada di kapal. Jadi tidak tahu lagi nanti bagaimana. Semoga ada kendaraan secepatnya, semoga bisa ngasih tahu dan yang dikasih tahu bisa menerima dengan baik keadaannya seperti ini. Sudah, kita buka pintunya ya. Assalamualaikum. Oke, sampai ketemu lagi. Kita mau kemas-kemas dan beristirahat dulu. Assalamualaikum.